Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Asia U20 pekan pertama beserta daftar klasemen, top skor, top asis Piala Asia U20 2023. Berikut ini pembagian grup Piala Asia U20 2023. Di grup A ada Uzbekistan, Indonesia, Irak, dan Suriah. Dan untuk di grup B ada Qatar, Australia, Iran, dan Vietnam. Sedangkan untuk di grup C ada Korea Selatan, Jordan, Oman, dan Tajikistan. Dan yang terakhir di grup D ada Cina, Jepang, Arab Saudi, dan Kirgistan. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U20 2023. Hari Rabu 1 Maret 2023 akan ada pertandingan antara Australia versus Vietnam yang akan berlaga di Stadion Istiqlal pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjut pertandingan Indonesia versus Irak yang akan berlaga di Stadion Lokomotif pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Ainus TV. Masih di hari yang sama akan ada pertandingan Qatar versus Iran yang akan berlaga di Stadion Istiqlal pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Uzbekistan versus Suriah yang akan berlaga di Stadion Mili Stadium pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U20 2023 hari Kamis 2 Maret 2023. Akan ada pertandingan antara Korea Selatan versus Oman yang akan berlaga di Stadion JAR pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjut pertandingan Tajikistan versus Yordania yang akan berlaga di Stadion Lokomotif pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U20 2023 hari Jumat 3 Maret 2023. Akan ada pertandingan antara Jepang versus Cina yang akan berlaga di Stadion JAR pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjut pertandingan Arab Saudi versus Kirgistan yang akan berlaga di Stadion Mili Stadium pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.